Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Licious Official. Di sini ada schedule Ayu Ting Ting hari ini ya. Dimulai jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Brownies TV. Kemudian jam 17.00 waktu Indonesia Barat pas sore Trans 7. Jam 19.30 Rising Star Indonesia Dangdut MNC TV dan Lapor Pak Trans 7 jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Jadi ada 4 schedule yang akan Ayu Ting Ting datang ini hari ini. Padat merayap, tetap semangat dan semoga selalu sehat. Awal kegiatan Ayu Ting Ting hari ini diawali dengan yoga di teras rumahnya. Belajar yang pintar yo deh, jangan bolos-bolos. Ayu Ting Ting. Dan di sini terlihat ya Ayu Ting Ting bersama Ci Suji yoga. Sedang berlatih yoga nih hari ini. Wah, ceria banget. Tentunya semangat terus untuk Ayu Ting Ting mengejar semua yang diharapkan hari ini. Dan dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, di sini Ayu membagikan foto yoganya di akun Instagram pribadinya. Sontak postingan tersebut mendapatkan komentar dari beberapa sahabat Ayu Ting Ting. Di antaranya di sini Ayu Ting Ting menuliskan yoga be grateful. Dari unggahan tersebut salah satunya mengomentari dari Iyo Utomo, nama satu Bu Ayu. Kemudian juga, wih keren, it's Via. Siti Asfia 735 semangat, I love you. Dari Diana 88 love you, love you, love you Ayu Ting Ting. Dari Fitriana, selamat pagi Bunda Bilkis, love you. Dari Umi Latifah, sehat-sehat Ayu. Alfa Ispita 23 cantik banget Kak Ayu Ting Ting, pengen deh ketemu sama kamu kakak. Keren, love you. Dari Saduri Riehan, Wahyu sehat selalu Bu Ayu Ting Ting. Ini ulang dari 37266 sehat selalu Ayu, cakep Teh Ayu, semangat, selamat pagi Teh Ayu Ting Ting. Egar Novitasari sehat selalu Ayu, love you Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Umu Asica, semangat pagi Teh Ayu, love you, panas. Riyadi Adi, pagi-pagi duduk sambil minum kopi melihat cuaca cerah di pagi ini. Betapa aku terkejut sekali melihat sang bidadari yang sedang berdiri. Mbak penari balet menari, apa gak pegal tuh lama-lama berdiri pakai satu kaki. Hahaha. Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Priyadi Adi atas, terima kasih atas doanya Priyadi Adi. Kemudian juga dari sahabat Ida Zuriati, semoga sehat selalu Ayu Ting Ting, semangat sayang, love you Ayu Ting Ting. Kemudian dari Iza Hadijah 123 semangat Ayu cantik, gitu dong komennya buka yang julid, hempaskan saja. Semangat Ayu. Rosmalina dari Yuni Tarmalinda. Eka Sri Juliana Sitepu, dukung karir dan karya Ayu Ting Ting, selalu love you, semangat untuk Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya di sini, setelah melihat penampilan Ayu Ting Ting semalam nih di acara Rising Star Indonesia Dangdut, ternyata ada pro dan kontra pemirsa. Dari akun Instagram Nyinyir Manja, dinilai plagiat gaya fashion Nagita Slavina, fans Ayu Ting Ting beberkan pembelaan. Dari I Lovers, aduh banyak kali orang-orang Indonesia pakai gituan. Kemudian juga dari sahabat kita nih, lu pikir yang punya gaya fashion pakai scrap di kepala cuma idola situ? Hey, Anda kurang jauh mainnya. Gue kasih paham sama lo, gaya wanita berkrep di kepala itu bukan cewek-cewek Indonesia aja. Cewek-cewek di Eropa udah bisa dipakai di musim gugur. Hello. Jadi krep yang ada di kepala Ayu Ting Ting katanya plagiat dari salah satu artis di Indonesia.
Ada-ada aja ya, gaya Ayu Ting Ting selalu dikaitkan dengan artis-artis yang ada. Padahal gaya crepe seperti ini banyak sekali nih yang memakainya, bukan hanya Ayu Ting Ting pemirsa, tapi di sini juga ada ya artis kita nih, artis Indonesia yang memakai crepe di kepala juga. Tapi tak pernah disangkut pautkan plagiat. Di sini ada si cantik Nikita Willy nih yang memakai crepe di kepala juga, tapi tak pernah disinggung ya kalau dia meniru seseorang. Netizen selalu membuat onah nih dengan gaya-gaya cantik Ayu Ting Ting. Semangat selalu untuk Ayu ya. Tak henti-hentinya nih haters membuli Ayu Ting Ting. Tapi hebatnya di sini Ayu Ting Ting selalu tegar ya. Tegar menghadapi ocehan yang dilontarkan oleh para haters. Dari Iswani lah, aku juga pakai gitu, ngikutin gigi dong. Huhuhu, sedih. Padahal lihat gaya luar negeri. Hahaha. Viviana Rahma Putri, you woman support woman. Kasian mental healthy-nya Bu Ayu. Love you. Tenang saja Viviana Rahma Putri, mental Ayu sudah sekuat baja. Apapun halang rintang yang menerpa dia, insyaallah selalu kuat dan selalu bisa menghadapi ocehan-ocehan para haters yang selalu membulinya. Tetap semangat untuk Ayu, selalu berkarya, selalu berkarir, dan selalu semangat memberikan kebahagiaan untuk keluarga tercinta. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Bunga momongan haters dengan prestasi-prestasi yang diraih. Ayu Ting Ting tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari ya. Tetap support Ayu Ting Ting, sehat selalu Ayu. Mimin doakan semoga Ayu terus bersemangat dan bangkit. Tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan netizen yang tak penting. Tetap semangat dan raih cita-cita setinggi mungkin. Banyak di sana yang mencintaimu. Bahkan banyak sekali yang menginginkan posisimu sekarang saat ini. Tetap terus optimis dan selalu percaya bahwa kebahagiaan itu pasti akan datang. Dan para netizen pasti akan tahu bahwa kelebihan Ayu Ting Ting sangat banyak dan pastinya selalu memberikan keceriaan. Buktikan dengan prestasi Ayu Ting Ting, semoga selalu gemilang. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap dukung dan tonton Ayu Ting Ting, karena hari ini Ayu Ting Ting mempunyai 4 schedule. Hari ini di acara Brunch TV jam 12.30, nanti sore ada di acara Pas Sore jam 17.00, dan nanti malam ada 2 acara nih, ada Lapor Pak dan juga Rising Star Indonesia Dangdut. Oke sahabat, itu tadi schedule Ayu Ting Ting ya. Jangan patah semangat untuk mendukung Ayu. Oke sahabat, selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat bekerja kembali untuk para sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.